Orang mah jengkel cenah. Naon? Eleh wae warna mah. Persib. Heeh. Heeh, ngomong teh sip, mana eleh wae tah. Nu di lembur aing ngadat aing teu nyona naon, main hante. Aing pas aja urang. Sugan teh kareta, Bro, di dagoan tingali itu kuat ka macet. Lori, aduh. Halus bajuna euy, Cik. Ngadep deui. Naon ieu tulisannya teh? Hati aing tetep jang Persib, wes gaya. Eta bobong, eta teh itu boboto, eta. Yoyoy. Suasana pagi di Leuwi Goong, Garut, Bro. Wis keren. Ngopi bro. Pagi-pagi ngopi bro. Ah mantap bro nya. Sambil nanti kita tunggu kereta api lewat. Pemandangan yang saya suka bro. Jadi kalau pagi-pagi di sini ya sambil menikmati kopi, kereta api lewat di sana. Asik. Kopi kesukaan Persib Bandung, kebanggaan bro, selalu ya temannya. Asik. Tuh bro, keretanya datang. Menuju Bandung itu teh bro. Hiburan di pagi hari di sini tuh kayak gini. Sambil menikmati kopi, ngelihat kereta api ngelewat. Itu ada rumah unik di depan saya itu, keren, Bro. Di depan sawah-sawah itu tuh ada rumah unik, rumah siapa ya? Nanti saya datangin itu ya. Ah, jalan-jalan ah ke sawah. Come on, bro. Hey, Boboto Samdunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dendi Denzel dari Halo Biru. Biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah. Boboto, saat ini saya berada di Leuwi Goong, Garut. Lagi mudik, bro. Mudik. Ke kampung halaman papa saya. Coba kalian lihat sejauh mata memandang, hijau, keren bro nya. Woi, resep euy. Saya paling suka di sini nih. Ngeunaheun bro. Mata seger asli. Namanya Babakan Cigadung Leuwi Goong. Nah, bro, ada cerita menarik tentang dulu katanya ada perampok legendaris namanya Mat Peci, tembak polisi kalau nggak salah. Menurut informasi sesepuh di sini. Nanti kita ke sana ya. Mas, apa? Oh. Boto, jalan-jalan ke sawah. Sudah lama tidak saya lakukan, bahwa lama sekulin di sawah. Come on. Ketipu, sugante kareta, oi. Lori bro, lori itu tinggal lori letik. Hahaha.
Wih, sejuk ya, bro. Mantap, bro. Eunya, kuna bari mau urak atuh euy. Oh, ketang aduh anjir. Jalan lagi leletik ya, bro. Terbiasa mah labuh sia ka sawah. Kita jalan sampai rel kereta. Wah, deket. Sebentar lagi rel kereta tuh di depan, bro. Kumaha ya, loncat. Udah bah lama gue irigasi, iya itu. Dengan jalan rek loncat andai oh nyambes kadinya lah bebaskeun kadinya bebaskeun ah deket aduh wow aduh sedikit lagi bro itu rel kereta api di depan kita. Yeay. Akhirnya sampai juga di rel kereta, bro. Di tempat orang ulin mun baheula mah dehnya. Paku. Orang sok ngagileskeun paku di dieu jeung peso baha. Jangan diturutin ya. Itu enggak baik dan membahayakan. Jadi menyimpan sesuatu benda di rel kereta api itu bisa membahayakan keselamatan jiwa penumpang kereta dan kereta apinya sendiri dan itu ngariwuhkeun sealam dunya nantinya. Nah lur, di depan saya itu rumah paman saya yang tempat tadi saya nongkrong minum kopi sama latar belakangnya Gunung Haruman. Keren nih bro. Mana para layang deh. Oh, di ujung itu ada sebuah tempat untuk para layang. Keren, bro. Jigana di dia deng, mana bari ngopi deng. Bari duduk, bari numan kereta. Orang merasa orang pecinta kereta, teuing ningali kereta teh resep we. Padahal dikirkan deket ka kata stasiun kereta. Tapi da beda kira conong mah suasananya beda. Di bawah jembatan layang, heh. Sumpek hiruk pikuk, wah, sudah tuh lah. Macet. Kalau arti mah reka jalan we macet. Kalau di sini kan enggak, saya tinggal jalan di pematang sawah. Di galangan sawah ngeunaheun. Menikmati suasana pagi teh ngeunaheun, bro. Biasanya setengah jam sekalinya kereta datangnya. Dari moyan ngeunaheun coy. Moyan. Suasana cerah. Tapi lilalating mah hideung, bro. Di Bandung hujan we. Oh, Bandung terus ya hujan gelo. Di awal Ramadan nepi ka takdiran hujan terus. Jadi hujan. Itu hujan takdiran. Bandung hujan terus. Halus sih. Karena itu tuh naon ngaranan nenggeng jeung naon sarkanyut ya? Sarkanyut, Citimun. Nama Cirayap. Lucunya, lucunya aya ngaran daerah sarkanyut. Lain porno. Lain porno da eta ngaran daerah ngaranna sarkanyut. Apa teh sejarahna kumaha sarkanyut? Apal. Aing teh nyaho. Da eta mah geus aya ti baheula. Ti jaman maesah, ti jaman nini urang, aki urang. Nama daerah itu sudah Sarkanyut. Sarkanyut pokoknya. Kan di tunadi Cibuduk nya. Cibuduk katong. SMA mana di dinya? SMA di Cibuduk.
10 Garut. Oh, eta teh sama 10 Garut, Cibuduk teh. 10 Garut asalna hiji leuwih goong. Oh, asalna hiji leuwih goong jadi SMA 10 Garut. Nyuhan heula bro, da lain ranginang. Oh, bari nungguan kareta euy. Nungguan kareta di sisi rel ieu yeuh, ngeunaheun sia. Alus euy. Urang paling resep da, teuing kunaon nya. Resep-resep teh ningali kareta euy. Hidup di kampung itu menyenangkan sebetulnya bro. Dengan kesederhanaan, oh, wah. Dan gak susah makan sebetulnya di kampung itu ya. Di setiap lahan itu bisa ditanami singkong tuh ya. Lalu ada pepaya tuh. Ada pepaya. Bisa disayur juga kalau mentahnya. Kalau matangnya ya tinggal makan aja. Padi udah jelas. Lalap-lalapan, daun singkong itu bisa dimakan tinggal sama sambal. Wah, menahan bro. Tambah asin. Ah, menahan. Jadi lapar. Kita lagi ngapain, Den? Buat kareta. Ditungguan malila kareta tanya. Asa gancang gitu teman kerdi mama kareta teh datang deh ai pas aina ditungguan lilanya. Aduh. Kalem. Seberapa menit deh kira-kira? 5 menit deh nya kan per setengah jam ya. Seru euy. Nah, Boto, ini yang saya sebut tadi tempat Mat Pesi ditembak. Tapi ada informasi lagi, bukan di sini ya, Den? Ah, ngiring ke situ. Lur, kita mau ke stasiun Leuwih Goong. Stasiun legenda. Di zaman Belanda yang geus aya. Sebelum ke Cibatu tuh ngelewatin stasiun Leuwih Goong dulu. Nah, lur katanya akan dibuat double track di sini. Jadi untuk memperlancar kereta api tidak akan menunggu seperti sekarang kalau ada kereta lain perwis di Cibatu misalkan menunggu dulu kalau nanti mah double track mah gancangnya. Oh, gancang. Bisa fasilitasinya. Nah ini lho stasiun Leuwih Goong, stasiun legenda bro. Stasiun Leuwih Goong sudah lama ada, ya sejak zaman penjajahan. Nah lihat bangunannya juga masih tetap asli nih bro, dari mulai tembok-tembok, ya. Lalu jendela tuh, jendelanya masih asli kayak gitu, tidak ada yang dirubah. Halus-halus, resep ya. Kereta udah mau datang nih. Kereta lagi. Ini dia nih Raja Jalanan datang. Yang punya jalan maksudnya. Ngebut bro, ya mah kereta cepat.
dogan. Oh, nog-nogan. Sugan teh dogan. Siap. Nan Bu? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi nya bunya. Pandemi. Ya, ieu nu katilu ieu, lebet katilu. Tos lah. Tos nya Bu. Udah bosan. Siap Bu. Mana kaya positif. Atos bieu. Abdi di Bandung. Itu ke arah Cibatu, Bro. Dari stasiun kita pulang pakai jalan lewat di pasar. Nah, Lur, dulu waktu saya kecil di ini nih sekitar pasar Leuwi Goong. Nah, di sini tuh ada bioskop. Bangunannya mah ada tuh di belakang, tapi udah enggak dipakai kayaknya. Lucu anjir, zaman naonnya filmnya baheula. Ah, pokoknya mah anu kitu we Brahma Kumbara. Nah, itu Gunung Haruman, Bro. Gunung Haruman dari sisi lain. Kita pulang dari arah yang berbeda, Bro. Kalau tadi kita dari belakang rumah itu ke sana tuh, ke sawah. Ngeliling, lewatin rel sampai stasiun kereta api di sana. Nah, kita pulang ke sini nih. Nah, dulu di sini Polsek Leuwi Goong. Tapi pindah katanya. Ah, sebentar lagi sampai. Di depan sana itu rumah paman saya. Hah, nyampe, Bro. Nyampe sudah di rumah paman saya di sini. Sini dulu lah, masuk. Tuh. Sebentar lagi kereta juga datang lagi tuh. Suaranya sih udah ada ini. Dari kiri apa kanan ya? Tebakan ayo. Di itu nih tuh, Dik. Siapa ya? Dia di Bandung apa di Jogja? Salamnya, yang paling resep sih, asli nata. Ningali kereta datang tapi dia resep. Halus, Bro. Kita tunggu ya. Keretanya masih kena lompat. Tuh, Lur. Keretanya dari sana, dari arah Bandung. Mana ya keretanya? Tuh, keretanya dari arah Bandung itu tanya. Halus ya, Bro, oi. Dari arah Bandung menuju Jogja marannya eta teh. Mana boboto Leuwi Goong ieu, Cibatu di marana ieu? Nah, ya. Kurang panjang karetana. Ieu ABK ya, ABK Baong. Geus ka geus sabaraha negara, Bro? 25 negara. 25 negara nanaon-naon unggul mah. Ini sepupu saya, dia tinggal di Garut sekarang. Dulu waktu kecilnya sama-sama di sini main. Masih kamu teh sekolah apa? Akademi pelayaran ya. Akademi pelayaran, setelah itu ke luar negeri. Karek pangede ayeuna seberapa tahun ya tiknya? Jujur, manehnya 25 tahun di luar negeri kan? Ya. Ya lebih lah berarti ya. Ya segituan lah, 30 tahunan baru ketemu lagi hari ini ya kok aja. Perjalanan hidup, Bro. Akhirnya ngopi deh. Mana bos? Hei, kemana hei? Thank you.
udang sare saya nyekak. Kita ngantir orang. Ini kampung halaman bapakku. Wih goong. Ngenangan saya bro, aduh sejuk ya. Mata segar bro. Biasa ningalin kesumpekan di Kircon, macet dan lain-lain di dia mah. Sawah hijau membentang bro. Ya mang ade. Mang kumis asli mang? Palsu. Asli lah orang teka dia bro. Oh, karena hayam mati di dia. Oh, meninjau. Ini kandang ayam mang ade di sini rupanya. Dekat. Tapi sebelumnya saya mau silaturahmi dulu ke bibi saya. Nah, ini samping kandang ayam ini. Dekat, ternyata sebenarnya jauh. Ah, let's go. Anjir, si kumis. Kenaon ya, Andri? Mana si mama? Ayah di depan. Halus bajunya, Cik. Ngadep ke, Di. Nah, ini tulisannya, Teh. Hati aing tetap jang Persib, wes gaya. Yoi. Boleh nggak tungki mau naik pertandingan ke Bandung ya? Ya, ke Cijerah. Kurma di mana, Pak? Di mana? Cijerah. Oh, Cijerah? Ya. Deket Piking Cijerah tuh? Ya, lumayan lah. Tapi pada tanah ruang riung sih, cuman. Oh, gitu? Ya, mau. Ya, teranaon lah. Nah, ini penting mau boboto we. Kenaon ieu motor teh? Iya, gentos ieu lah. Oh, aus rahana. Eta teh aus kok mun lapar, sok kumaha coba? Lapar geus we nyamplek sih. Ini dulu tempat saya bermain, Bro. Sekarang jadi kandang ayam. Tah baheula mah tangkal balindeung itu cangkung deh. Buahna leubeut. Pohon belimbing ini dulu tinggi banget. Buahnya lebar. Wah, resep euy. Tiap kesini pasti saya naik ke tangkal ini tuh ya. Naik ke pohon belimbing. Ngarujak, Bro, tengah poe. Aduh, ngeunas ya, Bro. Nah, bobotoh tuh. Sekarang saya mau ke kolam ikan. Saya mau tengok kolam ikan. Kalau dulu mah gedenya, rarasaan. Pada orang leletik menurutnya. Sekarang mah nggak tahu banyak nggak ikannya. Kita cari tahu, Bro. Oh, ini rumah yang terlihat bagus dari jalan tadi. Sudah ditinggalin, oi. Dulu jalan ini belum ada, Bro. Masih pematang sawah. Wah. Puluhan tahun lah. Saya nggak kesini, baru sekarang lagi kesini. Ah, ini dia bro, kolam ikan. Aduh, karena lauk naon itu mang? Nuju naon jam? Biasa. Kata-kata naon? Bambu biasa. Oh. Jang naon, Mang? Jang naon, Bro? Jang ngalangan nu ngeuseup batur. Kita elok naon, Mang? Oh, sabar matur lautnya. Lauk impor.
tim kunir lah. Lepas. Ayo gue ramai, Bang. Ayo seretui. Ayo dua siki terus siki. Alah, ini dua siki terus siki tuh. Waduh, mah ayah. Kan salah kenal ayah. Kemarin mah gak tau sih, mana gak tau sih lagi. Ayah, ya. Ya tadi ingat kan tahu kemarin mah emang ayah. Tiga tahu sih. Ayah, kan tilu, tilu teh. Mah haji. Mang rek goyang itu? Oh, rek goyang lah. Nanti lu mesti lah. Tadi mah nyala kor. Benar. Iya, iya, diajak sama. Jangan kan tutup ya, bersihin sampah-sampah plastik. Pembuangannya kan tutup, tak tutup. Baheula lama, balong iya teh serona urangnya, Mang. Begitu datang di Bandung, langsung lauk dipupuk banyak. Ayo mah sero beneran nih, Mang. Saya mau nonton yang kerja. Nah, kita jalan-jalan, Lur. Kita jalan-jalan. Yang kerja biarkan kerja. Selamat bekerja. Ini adalah masjid yang waktu kecil sering saya datangin. Sekarang udah bagus ya. Kalau dulu mah belum tingkat 2 ya. Masih satu tingkat dan ramai bahala mah euy. Lamun puasa nya terus takbiran wah sep rame euy. Ayeuna mah nyekil we. Sepi. Mungkin lagi berlebaran ya. Hai Queen. Cari pintu, cari pintu. Kamu kenapa nangis tadi? Siapa namanya? Hah? Pintarik. Akis, namina Akis. Oh, Kis kenapa nangis, Kis? Hah? Ceritanya. Ini si Queen pertama kali kesini ya, Queen ya? Kali menincap kota Garut. Biar tahu kamu punya saudara di sini. Kampung halaman kakek teh di sini, Queen. Kan naiknya nilainya. Kis is Akis. Bagis, kagetnya, dia kaget. Naon bete Kis? Tahu? Ageung teu? Ageung teu laukna? Nyeri teu? Berarti kakinya bau teh. Lewat tadinya jiplak. Disantok lauk. Ah, disantok lauk sukuna, Mang. Disanggara parap sudah. Sebenarnya akan dikahatapkan ke kumah gitu air langsung bu bersih balongnya beres sugantrek ngebedahkan jadi emang bawa kau suasana lembur babe sore-sore ngenahan bro us. Tuh. Asli nangin ya, sejuk. Wis mancing ya. Mancing naon nih peng sugan teh tek ngebedahkeun. Mancing.
bikin keributan. Siap Rudi. Lalu si Ima itu jalan ya? Ini ada long. Kemana mang? Kali itu? Saya kali itunya? Tahu oleh-olehnya triplek mang? Izin, apa izin? Atau orang joget, aduh, ya budak kemari dia. Ini yang budak pohon, orang lah. Saya dun tak paling ke orangnya, ke pohonnya. Iya mak, emang bidinya tapi nggak ada tuh nyaho. Taruh akar aja. Pohonnya mana ke orangnya? Tapi mau apa ya? Jager, jager, jager. Ayo nanti bebet nanti, saya tahu gitu. Damang, damang. Kami mau apa? Saha cik. Hilap? Saha. Sahanya? Putra Nabi Kayah Iman. Oh, aduh asal gue hadim. Dulur kene, aduh. Gusti Nagung dulur kene, aing poho. Nya, nya, Nin, Iman, Nin. Ayo, Nin. Nyangke malam kan, Nin, ya. Sekarang mau ke Mang Adel lah. Ke malam kan, Nin, ya. Hilap. Anger apa botol? Anger atuh Dun. Urang janjian jeung Mang Dodi. Aing jeung teh aleh wae. Doakeun eno menang Dun. Bae tuh dilajoran aya aing kesal lah payahan. Naon Mang? Dodi. Dodi. Janjian geus magrib ka ditu. Urang mah jengkel cenah. Naon? Aleh wae wana mah. Persib. Heeh. Ngomong teh sip, mane aleh wae tah. Nu di lemur aing ngadat, aing teu nyona naon, main hante. Aing pas aja orang Persija di Tangerang. Tetangga Persija, aing Persib. Mang ngomongna kieu sia tetangga urang mah. Naon cenah? Penting jangan kalah sama Persib. Dun ke Mahadeh lah yuk. Ayo, ayo. Hayo orang ngopi bro. Ayo sok. Ya, banyak. Ada si Pa. Aduh. Aduh, hampura. Hampura. Bahwa kerletik mah ya barengnya. Enam geus baru ka budak poho mang. Barang wae poho. Tuh balik Mang Ade anjir. Aduh. Punten Bapak Amar. Bapak Amar teh uyut urang. Bar. Kan itu. Iya itu. Kalau kaluhur, tinggal kaluhur. Mang, mang, mang. Isi pertama, Mang. Sabaraha. Sabaraha we sapulna. Sapulna. Kagona mobil motor. Pesawat. Pesawat. Dua lima teh. Taruhan gi, taruhan gi. Iya, iya datang di mana gi? Datang di mana? Bandung, Bandung. Di Bandung. Di Batu. Mana bila taruhan tu? Kayak ayah hilud, caang, pernah makalomnya. Antosan. Emang ada guar macet lah di itunya. Nges macet kan? Nges macet. Nah, lamun nges macet, datang kereta mah. Mana oi? Oh itunya. Oh, dari Bandung, Bro. Arah dari Bandung tuh, dari Bandung. Hiburan anjir dia mah kereta. Pinuh. Pinuhnya. Pinuh. Mana apa gitu, Babe? PJKA? PJKA. Kembali ya itu. PJKA.
Karcis. Tukang karcis. Siapa? Ada di sana ada tukang pandu, tukang karcis. Bayangkan kumane kereta tadi nangtung kuma coba. Oh, lompat. Oh, lompat. Karena ge tarik kau di lompat. Halo, Boboto Sandunya lagi ada di Lewi Goong bersama Viking. Lewi Goong. Viking Lewi Goong, mantap bro. Salam sehat bro. Alhamdulillah sehat. Mangga ucapkan minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Persib juara, PK